بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلان فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم ببيعكم الذي بايأتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون التابعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده عدائيا فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه انه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم الله صل وسلم وزد وبارك على رسول الله و اله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبي اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمدين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الميامين المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين wa man tabi'ahum biihsanin ila qiyami yaumiddin rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli pemirsa majulah ijabi tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bisa bersua kembali dan saya bisa menyapa para pemirsa yang mulia pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema e, sebuah term yang ada di dalam e, tradisi irfan atau tasawuf yaitu permasalahan syirik khafi yang nanti saya hubungkan dengan e, permasalahan kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan tersedia, saya sebelumnya menyampaikan selamat kepada para pemirsa semuanya, karena alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan dan sedang menjadi tamu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghamparkan hidangannya di bulan suci yang mulia ini. Saya akan mengawali dengan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, dan bagi saya, ayat ini sangat menarik. Ayat tersebut adalah surah Yusuf ayat 10, 106 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum musyrikun Terjemahannya kurang lebih bahwa tidaklah eh, Sebagian orang itu, sebagian besar orang itu beriman kepada Allah Melainkan mereka adalah Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Bagi saya, ayat ini sangat menarik karena ayat ini terletak di deretan ayat terakhir dari Surah Yusuf. Surah Yusuf adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang dari awal sampai akhir itu isinya terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Dan artinya, ketika kita uh, melihat ayat tersebut ada di ayat terakhir, maka ayat 106 dari Surah Yusuf yang tadi uh, ayatnya saya bacakan tadi itu adalah ayat yang berbicara mengenai bagaimana akhir dari uh, kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Dan kita tahu, Nabi Yusuf Alaihissalam adalah salah seorang nabi yang uh, mengalami. Uh, tantangan dan hambatan ujian yang sangat besar ketika di masa mudanya dan kemudian dia termasuk yang mampu melewati berbagai macam tantangan tersebut dan akhirnya di akhir hayatnya Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi orang yang mulia di dunia dan dan di akhirat bahwa beliau adalah orang yang mulia di akhirat itu tentu saja sebuah jaminan dari Allah sebagai seorang nabi dan Nabi Yusuf ada di antara sedikit nabi yang akhir hayatnya adalah akhir hayat yang mulia juga dari sisi kehidupan duniawiyah karena saat itu Nabi Yusuf Alaihissalam dipercaya untuk mengelola negara Mesir dan menduduki jabatan yang sangat penting di kerajaan Mesir saat itu. Karena itu ini menjadi menarik bagi saya ayat ini karena eh, ayat yang berbicara tentang eh, kritikan terhadap Keimanan seseorang, keimanan sebuah kelompok masyarakat itu biasanya e, terhubung dengan konsep kemunafikan, bukan dengan konsep ke, e, kemusyrikan. Karena apa? Karena biasanya penyakit e, masyarakat, penyakit yang muncul pada pribadi-pribadi yang ada di antara yang hidup dan... E, berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah menjadi masyarakat yang religius yang sudah e, merasakan atau misalnya mereka berada dalam sebuah masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang yang mulia itu penyakitnya adalah penyakit kemunafikan. Karena apa? Karena biasanya ketika e, sebuah ajaran agama itu ternyata diterima oleh masyarakat secara luas maka, cukup banyak orang-orang yang kemudian menyatakan diri beriman, akan tetapi keimanannya itu tidak sesuai, tidak selaras antara apa yang dia tunjukkan secara lahiriah dengan apa yang ada di dalam hatinya, antara ada perbedaan, ada kesenjangan antara perilaku lahiriah dengan apa yang ada di dalam jiwanya. Kita tahu bahwa yang disebut dengan kemunafikan itu adalah sebuah situasi di mana secara hariah orang tersebut menunjukkan keimanan akan tetapi hatinya tidak demikian. Nah, di dalam Islam sendiri kita tahu bahwa fenomena kemunafikan itu muncul sangat kuat sehingga sampai-sampai turunlah ayat satu ayat dengan nama Al-Munafikun, orang-orang munafik, itu di mana? Turunnya di Madinah. Karena menyoroti fenomena di mana ketika itu Islam sudah tersebar di mana-mana, dan bahkan disebutkan bahwa di akhir-akhir masa, kehidupan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seluruh jazirah Arab saat itu sudah mendapatkan cahaya Islam, dan banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Akan tetapi, saat itulah muncul yang namanya bibit-bibit kemunafikan. Ada orang-orang yang karena takut, karena takut misalnya. Uh, saat itu seluruh masyarakat yang lain di kanan kirinya dia melihat kabilah-kabilah yang lainnya sudah masuk Islam mereka takut untuk tidak masuk Islam atau ada juga orang-orang yang melihat bahwa uh, kepentingan hidupnya bahkan kepentingan duniawinya itu terletak pada bagaimana dia secara, secara lahiriah uh, menunjukkan diri sebagai seorang Muslim karena itulah muncullah yang disebut dengan fenomena kemunafikan. Sekali lagi bahwa ketika sebuah masyarakat sudah menjadi masyarakat yang religius, maka penyakit yang muncul biasanya adalah kemunafikan. Akan tetapi di surah Yusuf ayat 106 ini ya disebutkan bahwa yang muncul bukan fenomena kemunafikan, akan tetapi lebih jauh dari itu. Fenomena yang muncul adalah fenomena kemusyrikan. Nah, ini adalah uh, satu uh, statement dari Al-Qur'an yang menurut saya amat sangat menarik. Uh, Telaah atas hadis-hadis dari maksumin ternyata menunjukkan bahwa ayat ini memang betul-betul berbicara tentang fenomena kemusyrikan secara spiritual. Bahwa kemusyrikan sangat mungkin muncul di tengah-tengah masyarakat yang religius. Bukan sekedar kemunafikan. Dan uh, ini uh, terkait dengan uh, uh, pernyataan yang semacam ini akan bisa kita dapatkan ketika kita menelaah berbagai hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para maksumin yang lainnya. Saya di sini akan uh, mengutip sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang. Uh, atau yang menafsirkan uh, ayat 106 dari uh, surah Yusuf ini. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul ash asghar. Sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, yang paling menakutkan, yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirk yang asyirkul as asghar atau syirik yang e, kecil. Qalu pada saat itu para sahabat e, bertanya, "Wa ma asghar ya Rasulullah? Apakah yang disebut dengan syirik e, asghar itu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan arya, Ar Yaitu e, perilaku riya. Kemudian Rasulullah ber, berkata lagi, "Yaqulullah taala yaumal kiamah Allah nanti di hari kiamat akan berfirman atau ber, akan mengatakan "Idza ja nasu bi a'malihim. ketika ada datang orang-orang sekelompok manusia datang membawa amal-amalnya, menunjukkan amal perbuatannya, menunjukkan prestasi kepada kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Tapi saat itu Allah ber, berfirman "Izhabu ilalladziina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang di mana kalian ingin mereka orang-orang itu melihat apa yang kalian kerjakan di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum min jazaa". Apakah Lihatlah, kemudian, lihatlah, kata Allah, maka lihatlah apakah e, kalian akan mendapati ganjaran dari mereka, orang-orang yang menjadi alasan kenapa kalian melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Nah, di sini, berdasarkan kepada penjelasan Rasulullah atas Surah e, Yusuf ayat 106 ini, yang pertama adalah ada dua jenis syirik, yaitu ada yang disebut dengan syirik akbar dan syirik. Ashgor. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik akbar adalah syirik yang umumnya dikenal tentu saja karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada syirik asgor itu artinya beliau memperkenalkan ada satu fenomena baru yang disebut dengan syirik bukan hanya sekedar syirik yang terbiasa dikenal oleh masyarakat oleh kaum muslimin dimana yang disebut dengan syirik akbar itu adalah menyekutukan Tuhan, meyakini adanya Tuhan selain Allah. Jadi ini adalah syirik yang secara lahiriah, yang biasa kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada yang disebut dengan syirik asgor. Apa yang disebut dengan syirik asgor? Syirik yang menimpa kaum mukminin. Jadi syirik tapi terjadi pada orang-orang yang beriman. Yang sebenarnya uh, mereka tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang orang yang musyrik yang orang-orang yang e, e, memiliki masalah dengan permasalahan keimanan mereka tidak meyakini adanya tuhan selain allah akan tetapi orang tersebut yaitu orang yang disebut sebagai pelaku dari Syirik pasgor itu menempatkan hal lain selain Allah sebagai tujuan dalam beribadah. Perhatikan tadi dalam hadisnya dikatakan bahwa ketika ada orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menunjukkan prestasi amal ibadahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pergilah kepada orang-orang yang menjadi tujuan kenapa kalian melakukan perbuatan yang baik tersebut." Nah, dan uh, syirik ini disebut riya. Kita mengenal, tentu saja, istilah "ria" ini. Ria adalah sebuah perilaku di mana eh, sebuah perilaku hati sebenarnya bukan perilaku eh, lahiriah. Perilaku lahiriahnya melakukan amal ibadah, seperti sholat, kemudian seperti bersedekah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tujuan dari eh, perilakunya tersebut bukanlah untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi ada sesuatu yang lain selain juga kepada Allah, tapi juga untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan apresiasi dari selain Allah. Nah, syirik jenis ini adalah hal yang paling ditakutkan akan menimpa umat Islam. Kenapa? Jawabannya bisa kita temukan pada hadis lainnya. Dan inilah yang kemudian dikenal kalau di dalam dunia tasawuf atau di dalam irfan yang disebut dengan syirik khafi. Karena di dalam ayat yang lain di dalam hadis yang lain dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau memberi istilah syirik asghar ini dengan kata dengan istilah syirik khafi. Jadi ada hadis yang lain yang juga dari Rasulullah SAW alaihi wasallam yang mengatakan asyirku As finnasi akhfa min dabi namli alal mishil aswad fil lailatil Itu ada syirik yang eh, ada di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu saja yang dimaksud dengan masyarakat saya adalah kaum muslimin ya. Di tengah-tengah masyarakat yang akhfa, yang lebih eh, tersembunyi. Min dabi bin namli dari tersembunyi itu artinya tidak kelihatan dari apa? Dari pergerakan uh, semut alal mishil aswad yang berjalan di atas batu hitam fil lailatil muslimah di kegelapan malam. Ini yang disebut ya ini adalah istilah yang lain yang diberikan oleh Rasulullah saw dari apa yang disebut sebagai syirik asgor itu yaitu syirik hafi hafi itu artinya adalah yang tersembunyi ini yang ditakutkan oleh Rasulullah akan terjadi pada masyarakat Muslim bagi yang terjadi pada umatnya artinya terjadi pada diri kita ditakutkan karena memang sulit terdeteksi bayangkan bagaimana kita bisa mendeteksi pergerakan seekor semut di tengah malam dan kemudian semutnya itu bergeraknya berjalannya di atas batu hitam di kegelapan malam. Itu adalah satu perumpamaan yang memang memberikan gambaran betapa eh, yang namanya syirik asghar ini atau syirik khafi ini adalah syirik yang sulit sekali untuk bisa terdeteksi. Bayangkan eh, sulit sekali aslinya adalah bahwa ketika dikatakan sulit terdeteksi itu artinya adalah sesuatu itu betul-betul terjadi akan tetapi itu si pelakunya sendiri tidak menyadarinya bahwa memang itulah yang sedang dia lakukan bahwa dia sebenarnya pada saat itu sedang terjerembab sedang terjatuh ke dalam perilaku yang sangat buruk yaitu syirik akan tetapi dia tidak tahu kenapa karena memang sangat halus sekali dan sangat tersembunyi tidak terdengar kemudian tidak terlihat tidak tercium tidak tercerap oleh panca indra dan akal kita pun sulit untuk mendeteksinya akan tetapi itu betul-betul terjadi. Nah, sekali lagi bahwa dalam konteks tasawuf atau irfan syirik khafi ini juga menjadi uh, salah satu tantangan yang harus dilalui oleh para pesuluk. Kita tahu bahwa uh, di dalam uh, dunia filsafat atau di dalam dunia uh, di dalam dunia irfan maaf dan atau di dunia tasawuf itu uh, ada banyak metode akan tapi salah satu di antara metode yang terkenal itu mengatakan bahwa uh, salah satu cara agar kita bisa menjalani uh, kehidupan yang di mana di sananya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa menyingkap tirai kegaiban adalah dengan cara menjalani beberapa fase dan fase yang pertama ada beberapa fase, yaitu fase tahalli, fase kemudian berikutnya lagi, lagi adalah fase tahalli, kemudian fase tajalli. Di dalam para pengikut Madhab Al bait dikenal juga fase yang berikutnya yang disebut dengan tawalli. Jadi yang pertama-tama itu adalah fase tahalli. Tahalli itu apa? Tahalli itu artinya adalah membersihkan, mengosongkan. Uh, melakukan pengosongan atas beberapa hal, melakukan penegasian atas beberapa hal dan supaya kemudian baru bisa masuk ke fase tahalli. Tahalli itu artinya adalah pe e, penghiasan dan kemudian berikutnya akan muncul yang disebut sebagai tajalli di mana Tuhan akan bermanif bermanifestasi di dalam diri orang yang menjalani kehidupan tersebut. Nah, e, di fase yang pertama itu yang disebut dengan tahalli itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa uh, uh, bersifat gradasi, ada beberapa tingkatan, ada beberapa level. Yang level yang paling uh, rendahnya adalah mengosongkan atau membersihkan kita dari perilaku-perilaku yang buruk, tinggalkan yang haram dan seterusnya. Akan tapi berikutnya lagi ada juga yang disebut dengan tahalli yang memang lebih inti, yang lebih substantif yaitu adalah kita mengosongkan hati dan pikiran kita dari sifat-sifat yang buruk. Termasuk diantaranya adalah sifat buruk adalah bersikap ria. Ria itu adalah munculnya ada di dalam hati. Itu adalah perilaku hati. Nah ini ini adalah fase yang memang mau tidak mau harus dijalani oleh orang-orang yang sedang menjalani kehidupan spiritual. Sedang berusaha untuk bisa membuka tirai kegaiban. Fase yang paling pertama adalah dia harus mengosongkan perilaku dan juga pikiran dan hatinya dari hal-hal yang buruk. Termasuk di antara hal yang buruk itu adalah permasalahan bagaimana kita meniatkan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyertakan tujuan-tujuan yang lain di luar tujuan selain Allah itu. Karena itulah maka ada satu hadis lagi yang saya kutip di sini dan juga hadis ini berbicara mengenai tafsir atas ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Dan ayat yang ditafsirkan itu adalah surah Al-Kahf ayat 110 dan hadisnya dari Imam Sadiq alaihissalam. Anas Sadiq alaihissalam ta'ala. E, ada hadis dari Imam Sadiq alaihissalam yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih biibadati rabbih ahada ini surat al-kahf ayat 110 yang terjemahannya kurang lebih siapa saja yang menghendaki berjumpa dengan tuhannya maka hendaklah dia melakukan amal kebaikan amal soleh dan kemudian tidak menyungkutukan Tuhannya, dengan apapun juga dalam peribadatannya. Dan saat uh, memberikan tafsiran atas uh, Surah Al-Kahf ayat 100 ini Imam Sadiq alaihissalam mengatakan Qala rajulu ya'malu syai'an minas thawab Kemudian ada seseorang Laki-laki seorang yang melakukan amal kebaikan Kemudian La yatlubu bihi wajah Allah akan tetapi dia tidak menghendaki eh, keriduan Allah. Inna yatlubu tazkiyatanna sesungguhnya orang tersebut menghendaki adanya pujian dari manusia. Yashtahi ayyusmi'a bihin nas dan dia betul-betul sangat menghendaki agar orang-orang apa perilakunya itu kemudian dia perdengarkan kepada manus pada masyarakat supaya masyarakat mengetahuinya bahwa itulah yang bahwa dia adalah pelaku kebaikan fa bi rabbih inilah yang dimaksud dengan dia menyekutukan tuhannya dalam peribadatannya. Nah, ini eh, hadis dari eh, Imam Sadiq alaihissalam ini eh, memperkuat satu konsep di dalam Islam terkait dengan sangat uh, pentingnya kita untuk uh, kita harus fokus untuk menghilangkan uh, atau uh, menghilangkan sifat-sifat ria di dalam diri kita dan hanya uh, murni melaksanakan berbagai macam ibadah kita dengan uh, niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Misalnya, di awal-awal kita beribadah, atau kita melakukan amal ibadah itu memang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk memperoleh keridhaan Allah, akan tetapi kemudian di tengah-tengah jalan, tiba-tiba saja muncul yang namanya niat-niat eh, yang lain, yaitu niat agar perilakunya itu dipuji oleh manusia, setelah manusia, orang-orang makhluk di sekitar kita, mungkin itu adalah. Eh, Saudara kita, atau keluarga kita, atau masyarakat, jamaah pengajian, atau misalnya komunitas-komunitas, sahabat-sahabat di kantor, dimanapun juga, mereka tahu bahwa kita adalah pelaku kebaikan, muncul terbersit niat semacam itu menyelinap di antara niat yang awalnya kita beribadah hanya kepada Allah itu artinya kita telah menyekutukan Allah dalam niat kita saat kita beribadah dan ini adalah perbuatan tercela perbuatan yang buruk dan menjadi penyakit yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin kita dengan sangat mudah sekarang ini melihat kita, uh, di dalam kehidupan kita sekali-kali sehari-hari sekarang ini uh, yang namanya pamer apapun juga dip sering dipamerkan sekarang ini mungkin masyarakat kita sedang uh, uh, diributkan dengan uh, sebuah fenomena yang disebut dengan flexing misalnya ya flexing itu uh, terkait dengan uh, pamer kekayaan yang dimiliki akan gitu. tetapi menurut saya flexing itu tidak hanya terkait dengan hal-hal sifatnya duniawi ya kadang-kadang flexing juga terkait dengan uh, kehidupan yang sebenarnya secara lahiriah itu disebut sebagai kehidupan ukhrawi, kehidupan eh, kehidupan religius kehidupan beragama dalam hal amal kebaikan ketika amal kebaikan itu disebut-sebutkan dipamerkan kepada orang lain atau dia berusaha dengan cara-cara tertentu agar orang lain tahu bahwa dia adalah pelaku kebaikan menurut saya itu adalah sebuah jenis flexing tapi sifatnya flexing religius dan flexing religius itu bisa disebut sebagai bentuk ria dan ini ketika dihubungkan dengan ayat yang sedang ditafsirkan yang tadi disebutkan bahwa hadis Imam Sodiq alaihissalam ini berbicara tentang tafsir ya tafsir dari surah al-kahf ayat 100 ini dihubungkan dengan satu uh, proses uh, yang uh, saya uh, menyebutnya bahwa ini adalah bagian dari uh, domain irfan dan tasawuf di mana di antara kita tentu saja sangat ingin menemui Tuhan kita. Kita ingin di selama bukan hanya nanti ketika kita sudah meninggal, ketika sudah wafat akan tapi ketika di dunia, dunia pun kita bisa masuk ke alam syuhudi, masuk ke alam di mana tirai-tirai kegaiban berhasil kita singkap dan kita bisa bertemu dengan Tuhan dan merasakan kelezatan pertemuan dengan Tuhan. Akan tapi ketahuilah menurut surah Al-Kahf ayat 110 ini, perhatikan Ranjau pertama, tantangan pertama yang menghadang di depan kita adalah tantangan bagaimana kita meng, uh, memurnikan niat kita, memurnikan pikiran kita, memurnikan hati kita, memurnikan niat kita bahwa apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Tidak menyertakan niat-niat yang lain, tujuan-tujuan yang lain, motivasi-motivasi yang lain tidak mengharapkan adanya apresiasi dari orang lain selain da dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini betul bahwa ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar. Dan karenanya sekali lagi berdasarkan kepada hadis Rasulullah bahwa ini disebut dengan syirik khafi. Syirik khafi itu artinya adalah syirik di mana uh, itu adalah syirik yang tidak kelihatan, sulit sekali kita mendeteksinya. Nah ini. Pertanyaan terakhir yang kemudian ini adalah menjadi pembahasan terakhir saya pada kesempatan kali ini. Itu adalah um, pertanyaan uh, bahwa adakah cara yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin untuk bisa melewati tantangan ini? Bagaimana caranya? Kalau dikatakan bahwa untuk bisa bertemu dengan Tuhan, itu kita harus mengikhlaskan atau memurnikan niat kita dalam ibadah-ibadah kita Terus kemudian pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa memurnikan ibadah-ibadah kita Bagaimana kita supaya bisa terhindar dari sikap ria yang sangat buruk Yang akan menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini tentu saja pembahasan ini menjadi pembahasan yang sangat panjang Dan kemudian perlu ada sesi khusus akan tetapi saya mencoba menghubungkannya dengan apa yang sedang Dilakukan oleh kaum Muslimin saat ini, yaitu dengan e, kewajiban beribadah puasa di bulan suci Ramadan, bahwa e, ibadah e, puasa di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu cara yang sangat efektif, menjadi pelatihan bagi kita agar kita menjadi orang yang terhindar dari sikap pria. Kenapa? Karena puasa itu yang khas dari puasa itu adalah uh, sif, uh, sifatnya yang berupa imsak. Imsakun an, menahan diri. Jadi puasa itu adalah bukan ibadah yang kita melakukan sesuatu, tapi justru puasa itu adalah ibadah di mana kita menahan diri dari melakukan sesuatu. Dari apa? Dari makan, dari minum, dari uh, hubungan suami istri dan dari beberapa hal yang lainnya yang memang dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim di siang hari di bulan Ramadan. Nah, ini watak atau sifat dari imsakun an atau menahan diri ini menjadi sangat unik. Karena ketika kita tidak melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatunya itu dianggap sebagai ibadah pada saat itu kita sedang berada pada kondisi di mana apapun juga yang kita lakukan sebagai seorang sholim sebagai seorang yang berpuasa itu urusannya adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya puasa itu berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan orang bisa saja gitu kan ya. Al salat kalau sholat itu misalnya sholat atau bersedekah itu adalah sesuatu yang tampak. Karena melakukan sesuatu. Bersedekah adalah melakukan sesuatu. Sholat melakukan sesuatu. Nah akan tapi kalau puasa itu kita bisa saja secara lahiriah kelihatan sebagai orang yang berpuasa. Tapi sebenarnya tidak kita tidak berpuasa. Kita tidak tahu seseorang itu berpuasa atau tidak secara lahiriah yang tahu bahwa kita ini berpuasa atau tidak hanyalah Allah betul-betul hanyalah Allah kalau sholat kan betul-betul ya kalau orang lain tahu bahwa kita sholat kalau bersedekah orang lain tahu bahwa kita bersedekah akan tapi kalau puasa itu tidak tidak ada yang tahu kita bisa saja mengatakan saya sedang bersolat, eh, ber, 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 berpuasa nih padahal tadi dengan sembunyi-sembunyi eh, misalnya kita membatalkan puasa kita dengan makan minum dan sebagainya nah ini uh, Ibadah puasa ini, kewajiban beribadah di bulan suci Ramadan ini uh, adalah sebuah hadiah bagi bagi kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah ibadah di mana kita diberi uh, akan mendapatkan kepercayaan diri bahwa kita mampu untuk melakukan peribadatan pengabdian kepada Allah dengan ikhlas, dengan hanya memperhatikan mempertimbangkan Allah sebagai penilainya. Allah yang akan memberikan apresiasi. Pada saat beribadah di bulan suci Ramadan ini, kita dilatih untuk menjadi orang yang menjauhi sikap ria. Bahwa kita sebenarnya mampu untuk tidak ria. Karena uh, ada banyak sekali tantangan-tantangan dalam uh, dalam kehidupan Irfan atau kehidupan Tasawuf yang dimana kadang-kadang orang sejak awal sudah merasa tidak percaya diri karena begitu banyaknya hal yang harus dilewati begitu banyaknya tantangan yang harus dijalani yang harus ditaklukkan termasuk diantaranya adalah bagaimana cara supaya kita terhindar dari sikap pria ini karena ini adalah fase yang paling pertama yang harus dilalui oleh seorang pesuluk nah, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sekali lagi Memberikan kesempatan kepada kita, memberikan pengalaman kepada kita semua, bahwa kita sebenarnya mampu untuk menjadi orang yang terlepas dari sikap pria. Mungkin eh, tidak bisa langsung akan memberikan efek, akan tetapi yakinlah bahwa dengan bersungguh dengan sebuah kesungguhan dan kemudian kita menerapkannya di mencoba untuk menerapkannya di ibadah-ibadah kita yang lainnya insya Allah satu persatu berbagai macam uh, amal ibadah kita insya Allah uh, kita bersama-sama akan mampu menjalaninya sesuai dengan niat dan tujuan utama dari hidup kita yaitu mengabdi kepada Allah dan selama di dunia pun mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang diberi kesempatan untuk mampu menyingkap tirai kegaiban, bertemu dengan Allah dan merasakan kelezatan ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan e, bermanfaat. Mohon maaf seandainya ada yang kurang dan salah. al Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين Ya Allah, karuniakan kepadaku di bulan ini kecintaan terhadap kebaikan, rasa benci terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Jauhkan aku dari murkamu dan siksa api neraka. Dengan pertolonganmu, wahai penolong, para pencari pertolongan.